Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi lupa password atau sandi Facebook kita dengan memanfaatkan nomor HP. Oke, mari kita langsung mulai. Sekarang saya anggap Anda sudah membuka form login Facebook yang tampilannya seperti ini. Kemudian klik menu atau link lupa kata sandi. Selanjutnya akan terbuka fitur reset kata sandi seperti ini. Pada contoh ini muncul ada 3 pilihan yang bisa saya gunakan untuk mereset kata sandi saya. 1 melalui akun Google, 2 melalui email, dan 3 melalui HP. Nah, sekarang lihat pada pilihan kirim kode melalui SMS. Di sini dicantumkan 2 digit terakhir dari nomor HP yang pernah kita daftarkan sebelumnya. Karena itu centang pada bagian ini, kemudian klik tombol lanjutkan. Nah, ini pemberitahuan bahwa sistem Facebook telah mengirim kode verifikasi melalui SMS ke nomor HP kita. Karena itu, kita buka SMS-nya dan kopikan kodenya ke kotak ini. Kode yang saya terima adalah 367753. Pastikan nomor kode ini tidak salah. Jika sudah, klik tombol lanjutkan. Sekarang kita diminta untuk memasukkan kata sandi baru yang kita inginkan. Karena itu, ingat, kata sandi baru ini tidak boleh sama dengan kata sandi yang lama. Kita bisa ubah minimal 1 karakter dari sandi yang lama. Jika sudah, klik tombol lanjutkan. Nah, akhirnya akun Facebook saya terbuka dengan mulus. Oke. Okay.